Jujur ini random banget, jadi aku tuh nemuin ada namanya tuh warung makan Tegal di daerah mana ya ini? Oh my god, daerah ITS, lokasinya tuh di Jalan Gebang Lor. Dan ini tuh kayak bakal jadi warteg pertama yang pernah aku datengin. Serius guys, karena aku tuh gak pernah ke literally warung Tegal gitu. Biasanya tuh kayak ke yang warung Tunjuk. Dan ini tuh sekitar jam 4 sore. Dan ternyata tempatnya tuh kecil, jadi kita harus mencari tempat dulu. Oh ya, Mas ini gimana pesannya? Dari depan situ, oh ambil sendiri, semuanya ambil sendiri. Jadi kita memulainya tuh dari ngambil piringnya dulu. Guys, kalian harus lihat nasinya deh. Kam. Tadah, nasinya udah di bawah. Ini aku aduk-aduk nasinya biar keren aja. Sekali ambil nasi dulu. Terus ini harganya bayarnya gimana cuy? Nah sekarang kita pilih sayurnya. Sayurnya udah banyak banget. Ini sayur apa? Gak ada nama juga, jadi kita clueless. Nah ini kayaknya sih lodeh. Ini gak ngerti, ini sayur bayam. Kenapa sayur bayamnya pakai wortel gitu guys? Aku bingung kenapa. Itu sayur sop kayaknya. Nah sekarang kita mau ambil sayurnya. Aku mau yang gak berkuah aja. Jadi aku mau ambil ini. Aku suka banget daun singkong guys. Yang ini tuh kayak lumayan jarang gitu di tempat lain. Kok daun singkong? Daun pepaya, sorry. Ini jarang banget. Terus juga ada urap-urap. Ini dari warteg sih. Terus ini kering kentang. Kering tempe. Ini juga ada manisa, bener-bener banyak. Itu juga ada pare, kalau kalian suka pare. Nah di situ aku aneh ya tuh kayak lauknya basah-basah gitu loh guys, kayak oh tuh yang gorengan di situ. Nah ini tuh ada apa lagi nih? Ada kerang, tempe, ada juga terong. Banyak banget, jujur aku bingung. Ini kayaknya enak deh, kayak jeroan gitu tapi. Kayaknya aku mau ambil gorengan aja deh. Kita cobain. Ini. Mas, ini ikan apa? Ini bandeng. Ada durinya ya? Oh, dikit. Tuh lele. Kalau ini apa? Gak ngerti namanya, masnya. Mas, aku harus bertanya ke mana sih? Ini ikan yang nama masnya lupa. Ini lele. Kita ambil lele aja guys, yang normal-normal aja. Ini apa mas? Ini kayaknya enak gitu, kayak usus pedes. Sini, lihat deh. Tuh, ususnya. Aku aduk-aduk dulu. Ini kayaknya enak gitu. Kita taruh sini. Tadaaa, yang sudah jadi. Ini yang aku pilih buat makan di warteg. Jadi benernya sih di situ banyak banget yang comfort foodnya, kayak sayur asam, sayur sop, sayur bayam gitu. Kalau kalian suka, di sini ada semua. Let's try this one. Kayaknya bakal murah banget sih, soalnya itu di daerah kampus. Nah satu lagi, ini di situ bayarnya juga bisa pakai QR dan tersedia di GoFood. Mas, kalau kayak gini berarti habisnya berapa? Bayarnya tuh per apa sih? Masih lagi ngitung guys. Ayo mas. Apaan satu mas? Oh seribuan. Ini semua cuma 16 ribu berarti. Gokil guys, murah banget. Yaudah kita langsung aja duduk. Oke guys, jadi karena itu pengalaman pertama aku benar-benar ke warung Tegal. Sebelumnya aku tuh sering makan yang di warung Tunjuk, tapi itu kan Tunjuk ya, jadi diambilin sama orang-orangnya. Aku tuh nggak pernah ambil sendiri. Dan aku tuh benar-benar gak jago gitu loh guys buat ngeracik dan biar terlihat tempting. Jadi ya udah, ini pasrah aja ya guys ya. Ya mohon maaf. Aduh ya tuh. Ini kayak selera aku aja kayak begini. Jadi rada-rada gak nyambung mungkin ya.
gitu. Aku gak ngerti ini apa. Dan parahnya lagi nih, aku kurang beruntung juga. Aku tuh lagi sampai sini sambelnya habis. Sumpah kesel banget. Gimana caranya makan gak pakai sambel? Ya sudah ya, terlanjur. Anyway, di situ pilihan menu itu banyak banget. Kalian juga masih bisa pesan opor, rawon, dan lain-lain. Benar-benar pilihannya banyak banget. Dan harganya itu tergantung yang kalian ambil. Dan menurut aku, kalau sekelas warung dan masih kayak ngitung 1000, itu tuh murah banget guys. Jadi itu kayak ada yang dihitung 1000 cuy. Jadi kalau ini semuanya tuh totalnya cuma 16.000, tapi kayak menurut aku tuh lumayan oke, karena kayak aku masih ambil usus, lele, sayur. Jadi murah banget, kayak kalian bisa spend makan di situ cuma di bawah 15.000 bahkan, kayak atau 15.000 udah sama minumnya. Makanya ini deket banget sama daerah kampus. Like kayak aku bisa survive dengan makan si daun singkong ini sama kering tempenya doang. Langsung aja nih kita cobain. Tergak nyambung, tapi ya sudah, ini suka-suka Syafira guys. Tuh, kering tempe sama singkong. Oh iya, aku lupa. Sebelum aku lanjutin reviewnya, buat teman-teman yang belum subscribe, please di subscribe di YouTube channel aku dan nyalain loncengnya. Serius, aku kalau tadi ngomong ini daun singkong, ini daun pepaya. Baru pepaya pahit gue. Jadi kita gak usah makan dulu, kita lagi gak beruntung. Jadi kalau misalnya ada daun pepaya, aku tuh suka cobain banget, karena jarang banget orang yang jual daun pepaya. Tapi ini pahit, sedih. Jadi gak apa-apa, kita cobain yang lain. Ini aku cobain usus, kayak usus basah gitu. Aku dari dulu suka banget sama usus. Okay. Sekarang aku mau makan lele. Kayak aku mau tambah yang lain deh. Kayak cobain apa gitu, sayur asem atau apa biar lebih nyambung. Soalnya ini sayurnya pahit guys, gak bisa dimakan. Jadi ini aku lagi cobain lele. Kalau kayak makan lele pakai sayur gitu enak deh. Soalnya yang bikin aku kurang suka dari warteg itu makanannya udah dingin. Biasanya tambah kerunnya enak banget sih. Kayaknya aku bakal harusnya itu mau cobain makan tempe kering, ayam goreng, sama sambel. Cuma ini sialnya aja nih, sambelnya lagi habis. Dan kalau si lele dingin, kalau lele dingin tuh kurang enak. Enaknya tuh kayak pas lagi panas-panasnya gitu. Ya overall oke lah, kayak aku emang kurang jago makan di warteg. Jadi aku nggak menemukan pilihan yang tepat. Buat teman-teman kalau misalnya nih ada saran menu apa yang harus aku cobain di warteg, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan juga di mana warteg favorit kalian. Kalau yang satu ini, aku yakin sih ini tuh benar-benar friendly banget buat anak kuliahan, buat anak kos. Itu tuh benar-benar, ini tuh target marketnya emang kalian, karena emang harganya tuh murah kok. Jadi itu aja guys dari aku. Thank you guys for watching my video. I hope you guys like it. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Dan juga follow Instagram @kulinerswy. Bye guys.